Assalamualaikum, bersama saya lagi Kak Zaitun. Oke, hari ini saya mau buat kuih onde-onde buah naga. Ini buah naga dari satu biji, saya belah 4, kemudian saya ambil satu. Dan kemudian air, ini saya mau kisar halus dahulu ya. Mula-mula, kita masukkan dulu buah naga ini ke dalam blender. Kemudian masukkan air. Ini agak-agak saja ya air dia. Asal boleh buat adunan tu dia jadi membuat satu dough. Kemudian saya campurkan setengah sudu kecil garam. Dan yang ini kita kisar sampai sebati dan halus ya. Oke, sudah tercampur rata. Dan sekarang kita mau tuangkan ke dalam tepung pulut. Oke, ini tepung pulutnya. Kemudian kita masukkan yang saya kisar halus tadi ini, buah naga. Oke, sekarang kita campur dulu dengan tepung pulut ini. Kalau dia kurang air, kita boleh tambah ya. Oke, sekarang saya guna tangannya. Oke, sudah siap. Kemudian saya mau inti dengan gula merah ya, gula apapun boleh sebenarnya, tapi saya guna gula merah. Ambil sedikit begini. Saya buat kecil ya, kalau siapa yang mau buat besar pun boleh. Kemudian saya masukkan gula. Dan kita bulat-bulatkan. Oke. Kita buat begini sampai selesai ya. Oke, separuh sudah siap. Yang ini kita rebus dulu ya. Sekarang saya mau masukkan adunan ini sebab air dia pun sudah mendidih ya. Oke. Oke, onde-onde dia pun sudah timbul. Sekarang kita angkat ya.
Kemudian saya masukkan adunan tadi yang saya rebus ke dalam kelapa putih ini yang sudah saya kukus tadi ya. Kelapa putih ini macam biasa saja, campur dengan garam, kemudian dikukus. Oke, sekarang kita gaul. Alhamdulillah sudah selesai kuih onde-onde buah naga. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum.